Ruang tunggu kursi yang sudah. Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat menggelar rapid test massal di kawasan wisata air The Jungle, Bukit Nirwana Residence Mulia Harja, Sabtu siang. Sedikitnya 70 pengunjung menjalani rapid test, 4 orang menunjukkan hasil reaktif. Keempat orang pengunjung merupakan warga luar Kota Bogor. Petugas Dinas Kesehatan Kota Bogor merekomendasikan keempat pengunjung untuk dipulangkan. Kondisi mereka akan dilaporkan pada gugus tugas COVID-19 untuk penanganan lanjutan menjalani swab test. Pertama, dalam rangka memutus mata rantai adalah tempat-tempat pusat keramaian. Pusat keramaian di tengah liburan panjang, mengantisipasi warga yang datang dari luar Kota Bogor, ini kita coba ikhtiar kita untuk dilakukan agar mereka berkunjung ke Bogor lebih aman. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan rapid test di sejumlah kawasan yang rawan penyebaran COVID-19. Lokasi yang disasar diantaranya terminal, stasiun, kawasan wisata, dan pusat kuliner.